Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, mudahkanlah segala urusan sahabat-sahabat hamba Rekoval yang insya Allah ingin menunaikan ibadah menyempurnakan separuh agamanya ya Allah, ingin menikah, mudahkanlah kabulnya, lancarkanlah segala urusannya. Amin. Jadikanlah jodohnya jadi orang yang tepat baginya, jadi orang yang bisa saling mengisi, bisa bersama-sama berada di jalanmu ya Allah. Amin. Permudahkanlah segala urusan baiknya ya Allah. Amin, amin. Tawab di Ka'bah. Rizky Billar mendoakan yang terbaik untuk sahabatnya. Semoga dimudahkan jodohnya. Kini Lesti dan Billar sudah melakukan tawab di Ka'bah. Ya, banyak yang sebelumnya nyinyir mengatakan bahwa Rizky Billar dan Lesti tidak sampai di Ka'bah, hanya di Madinah saja. Jadi mereka hanya nyinyir dan iri. Doa apa yang disampaikan yang kemudian diunggah ya, bukan Billar yang unggah guys, tetapi Rekoval yang langsung didoakan oleh Rizky Billar dan dikirimi secara privasi oleh Billar doanya tersebut. Ucapan adalah doa, apalagi kalau berucap di depan Ka'bah. Semoga di kabul, dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Terima kasih Rizky Billar atas doa baiknya. Hal itu disampaikan Rekoval setelah mendapatkan kiriman dan doa dari sahabatnya yang langsung disampaikan, dimunajatkan oleh Rizky Billar di depan Ka'bah ya guys ya. Ya, doa yang terbaik. Semoga Rizky Billar juga diberikan kemudahan dan juga dijauhkan dari fitnah dan mara bahaya. Dan kita yang juga ikut mendoakan semoga dimudahkan dan digampangkan segala sesuatunya, tentunya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dobrok dan gerak ya. 1 2 kan. Fotografer profesional. Bu ibu ya, bring banget ya mau foto sama Billar. Bapak-bapak juga. Bu ibu ya, bring banget ya mau foto sama Billar. Bapak-bapak juga. Tapi lebih cakepan ini.
hati-hati. Oh iya, kubah ini udah kelihatan. Nah, iya. Abang Patih. Nyelup, Mbak. Coba lihat sini. Gak boleh kamu. Kamu itu pedas. Diberontak. Gak boleh kamu. Kamu itu pedas. Diberontak. Lagi sama Unjan ya? Deal. Deal ya? Alhamdulillah deal. Pulang ya tadi ya? Jangan dong, masa dia mau pulang. Emang gampang buatnya? Buatnya gampang sih. Lagi ya, nanti mikir lagi ya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.